palsu kalau berpacaran. Kalau berpacaran memang banyak pantang larang. Menjaga susila ibu bapa, adik abang. Tak nak cakap tapi rasa tadi macam ada kepenatan sikit. Mungkin sebab tak rehat lagi kot. Tapi insyaAllah besok mungkin so akan buat yang the best lah. Biar malu-malu, biar segan-segan. Karena malu itu perisai orang berbang. Pisau dengan timun dekat tangan dia. Jadi terpulang besok macam mana dia buat persembahan. So antara Mio dan Ana Rafali, Su nak kena dapat dua-dua ni nak jadikan satu sebab dia tak ada duet dengan siapa-siapa, dia nak seorang. Sebenarnya mencabar, sangat mencabar. Zarif dapat lagu Santana Smooth. Mama Nikita, my Spanish talent Mona Lisa. Yeah, I'm a reason for reason. Yang saya nampak Santana Smooth ni, cabarannya bukan kat Zahir saja. Mungkin kat saya juga. Smooth tu, nyanyian lagu tu, Santana tu, gitarisnya. Saya lah mangsa ni. Sanggup berkorban apa sajalah nama ni. Oh, rehearsal hari ni okey. Di mana yang kita dah jamming dengan band tadi. So, rehearsal dengan Campbell pula. Everything was good. So, saya tak sabar untuk esok. Kita cuba macam mana tengok esok. Kalau awak dapat duduk dekat lagu ni, awak sway dengan lagu ni, tenang dengan lagu ni, benda itu akan lebih smooth lagi. Zarif ni dia ada soul. Dia ada soul yang tersendiri. Dia ada benda tu. Saya tak nampak masalah untuk Zarif. Cuma mungkin masalah dari segi Inggeris tu kan, bahasa Inggeris tu. Saya harap Zarif boleh buktikan yang dia tak kekok menyanyikan lagu putih untuk minggu ni lah. Nona, Eliana, tak tercapai akalmu. Ujungnya apa di depan? Eliana punya album ni semua saya main. So tak tercapai akal ni, akalmu ni satu lagu hit Eliana, salah satu lagu hit Eliana yang dalam album dia ni. Lagu ni dia sebenarnya lagu rock yang progresif. Struggle sikit pasal lagu tu. Pasal lagu tu ada satu part dia ada naik key sikit. So, perlukan energy jugalah. Nona semput kan nyanyi lagu tu. Harap-harap dalam minggu ni Nona boleh buat yang terbaik. Mungkin sempat dipahami Nona tak tercapai angkamu. Sangat menarik ya suara awak. Menarik ya dengan lagu ni ya. Dan persembahan awak sangat bertenaga. I like it. Saya tak nampak Nona ni ada masalah dengan lagu ni lah. Mungkin Nona akan bagi lebih daripada Eliana. So saya rasa dia boleh. Dia boleh buat benda ni dengan baik. So minggu ni good luck semua orang. Minggu ni minggu pop rock. So harap-harap semua keluar lebih rock daripada pop ni.